UMKM mikro kita sangat berhasil sampai hari sholat Idul Fitri. Itu rumah sakit hanya 29%, rekor itu. Tiba-tiba lompatannya hanya dalam 2 minggu, sebulan ini melompat ke 75%. Jadi kalau tadi Bandung Raya 84, Jawa Barat adalah 75%. Itu juga sama, sudah melewati batas kritis 70%. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasi kepada pemerintah pusat, mohon tidak ada libur panjang berikutnya selama Idul Adha, kira-kira begitu. Sehingga peribadahan Idul Adha kami mohon diberi juklak sesuai syariat yang wajibnya saja, tapi tidak liburnya, tidak mudiknya, karena terbukti libur mudik Idul Fitri betul-betul destruktif ya dalam keterkendalian yang sudah sangat baik selama PPKM. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!